Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita, kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, tidak terasa ya, satu minggu lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Nah kita tahu bersama-sama bendera negara kita berwarna merah dan putih ya. Dan warna merah dan putih ini memiliki filosofi di baliknya ya. Merah itu berarti berani, dan putih itu berarti suci. Nah, berani dan suci. Dari bapak-bapak negara kita ya, pendiri negara kita, mereka berharap bahwa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang berani dan suci hidupnya. Nah, dua prinsip ini sebenarnya diajarkan oleh Alkitab secara bersamaan. Ya, berani dan suci itu harus dimiliki oleh seluruh orang percaya. Nah, yang diajarkan oleh Alkitab itu bukan sekedar berani. Karena kalau sekedar berani, berarti kita itu menjadi orang-orang yang lebih ke arah nekat, ya. Melakukan apa yang kita anggap baik, kita anggap benar, kita nekat, kita terobos melakukan. Tapi firman Tuhan tidak mengajar demikian. Berani ini harus disertai dengan suci. Suci yang saya maksud di sini bukan sekedar suci, ya, tapi hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi berani harus disertai dengan bagaimana kita itu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan sekedar apa yang menjadi apa yang kita pikir baik, kita pikir benar, bukan. Tapi apa yang benar menurut firman Tuhan. Ya, kalau kita pelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya, di situ orang-orang percaya bukan sekedar berani, tapi mereka itu adalah orang-orang yang dicatat karena mereka itu berani melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kita hari ini secara khusus mau melihat dari kitab Ester ya. Di situ ada dua tokoh utama yang mereka itu mempunyai keberanian untuk melakukan yang benar, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, tokoh yang pertama adalah Mordekai, ya. Mordekai ini adalah ayah angkat dari Ester dan dia bekerja sebagai pegawai di pintu gerbang istana, ya. Nah, kisah ini mulai memiliki masalah, ya. Kalau kita lihat terjadi di pasal 3, Ester pasal yang ketiga. Di mana saat itu ada seorang pembesar bernama Haman yang diangkat oleh raja dinaikkan kedudukannya ya. Kemudian kalau kita lihat di Ester pasal yang kedua, mulai ayat kedua dikatakan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman. Ya, jadi akar permasalahan yang terjadi, kenapa Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi, ya, bukan hanya ingin membunuh Mordekai, Haman ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi. Akarnya karena ini, karena Mordekai saat itu menolak untuk sujud menyembah kepada Haman, ya. Nah, kalau kita ketahui bersama-sama, Mordekai ini sudah diperingatkan berkali-kali oleh teman-temannya ya, tapi dia tetap teguh tidak mau melakukan. Kenapa kok Mordekai kekeh ya seperti itu? Padahal dia tahu pasti ada hukuman di balik sikapnya itu. Cepat atau lambat ya, Haman itu meskipun tidak diberitahu pasti akan tahu ya. Cepat atau lambat dia pasti akan dihukum. Tapi dia
berani ya, berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan ya. Orang Yahudi sudah diajar ya dari kecil mengenai, terkhususnya mengenai 10 perintah Allah ya. Di situ ada satu perintah yang utama, yaitu bahwa kita tidak boleh menyembah kepada berhala ya, termasuk di dalamnya kepada manusia yang diberhalakan, yang diidolakan ya. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Nah, Mordekai tahu perintah itu. Karena itu dia menolak, dia tidak mau. Dia memilih untuk taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, dia memilih untuk taat kepada kebenaran. Dia berani melakukannya meskipun ada resiko bahwa dia akan dihukum. Dan benar ya, Haman ternyata marah, dan bukan hanya Mordekai yang ingin dia bunuh, tapi semua orang Yahudi ingin dimusnahkan. Ya, sampai akhirnya kita tahu kisahnya kalau Bapak Ibu baca seterusnya ya, bahwa Haman ini membujuk raja, akhirnya dikeluarkan surat perintah bahwa seluruh orang Yahudi pada tanggal tertentu mereka itu harus dimusnahkan ya dari seluruh kerajaan Persia. Nah, ketika orang Israel mendengar hal itu ya, mereka semua menjadi gempar ya, mereka berduka cita ya. Lalu hal itu diberitahukan kepada Esther ya. Diberitahukan kepada Esther di pasal yang keempat ya. Mordekai memberitahu Esther, dan bahkan Mordekai meminta Esther untuk dia itu maju menghadap kepada raja, meminta pertolongan raja ya. Tapi saat itu Esther menolak ya. Pada awalnya Esther itu menolak. Kenapa? Karena Esther itu ternyata sudah tidak dipanggil oleh raja selama hampir sebulan ya. Sebulan lamanya 30 hari raja tidak pernah memanggil Esther. Nah, di sana ada undang-undang bahwa tidak boleh ada orang yang datang langsung menghadap raja kalau tidak dipanggil ya. Nah, kalau dia nekat datang kepada raja, berani datang kepada raja menghadap raja tanpa dipanggil, dan ternyata raja tidak berkenan kepada orang itu, maka orang itu bisa dihukum mati ya. Karena itu Esther berkata, pada awalnya dia menolak. Dia tahu dia itu gak dipanggil kalau menghadap raja bisa mati ya. Tapi kemudian Mordekai itu menegur Esther, mengingatkan Esther, menasehati Esther ya. Mordekai berkata bahwa Esther ini harus ingat bahwa dia itu beroleh kedudukan sebagai ratu itu hanya dari Tuhan saja. Dan mungkin Tuhan memang menempatkan Esther sebagai ratu itu karena tujuannya untuk menolong bangsanya, menolong bangsa Yahudi. Ya. Nah, karena Esther diingatkan seperti itu oleh Mordekai ini, akhirnya Esther ini dia sadar. Ya, dia sadar, dan kemudian dia meminta kepada seluruh bangsa Yahudi untuk ikut berpuasa dengannya selama 3 hari 3 malam ya. Kemudian ya, dia berkata, dia mengambil keputusan ya. Kalau kita baca di pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya, dikatakan bahwa aku akan masuk menghadap raja dan sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, Esther memilih untuk berani menghadap raja, untuk menolong bangsanya. Ya, dia berani. Dia mengambil keputusan meskipun dia tahu resikonya adalah mati. Ya, nah, setelah 3 hari kemudian dia berpuasa, ya, ternyata mujizat itu belum datang, Bapak Ibu ya. Tidak ada perintah raja. Mungkin kita berharap ya, waktu itu mungkin juga Esther berharap raja itu dalam 3 hari itu bisa memanggil dia sehingga dia bisa menghadap ya. Tapi ternyata setelah 3 hari raja juga tidak memanggil Esther. Tapi Esther tetap memilih untuk menghadap raja ya, dengan kekuatan dari Tuhan ya. Dia sudah berdoa puasa 3 hari, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk maju menghadap raja. Ya, dan kita tahu bersama-sama bahwa pada akhirnya ya, ketika Esther menghadap raja,
raja ternyata berkenan kepada Esther dan Esther tidak dihukum mati. Bahkan raja bertanya kepada Esther, ya, apa yang menjadi keinginan Esther? Kenapa Esther menghadap, ya? Dan kita tahu bersama-sama Esther akhirnya menceritakan dan akhirnya Hamanlah yang dihukum, ya. Haman yang dihukum. Dan ada pertolongan surat keputusan yang akhirnya menolong bangsa Yahudi. Ya. Nah, dari kisah Esther ini kita belajar ya, bahwa kita itu harus menjadi pribadi-pribadi yang teguh memegang kebenaran, memilih untuk melakukan kebenaran meskipun ada resiko. Resiko tidak enak yang harus kita tanggung di belakang. Ya. Tapi kalau kita lihat bersama-sama ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai orang yang hidupnya teguh memegang kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan itu selalu menolong orang yang hatinya teguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena itu biarlah ini menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa kita mau terus ya melakukan kebenaran meskipun tidak enak, meskipun ada resiko yang harus kita tanggung di belakang ya, tapi kita mau maju melakukannya. Sebab apa? Sebab itu menyenangkan hati Tuhan dan kita akan beroleh berkat yang khusus ya, melebihi apa yang kita pikirkan ya. Ada berkat yang Tuhan taruh bagi orang-orang yang teguh memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, demikianlah yang bisa saya bawakan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berani memegang kebenaran, berani melakukan firman-Mu apapun yang menjadi resikonya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Tuhan disenangkan lewat kekudusan hidup kami, lewat kebenaran hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti.